dalam keadaan sehat walafiat. Dan yang berniat berhaji ataupun umroh, semoga dilancarkan, dimudahkan segala urusannya agar segera ke tanah suci untuk berhaji ataupun umroh ya. Dan saya sekarang ada di Hotel Fajar Badia yang di depannya Haji Makarem ya, seberangnya. Ini mungkin para jemaah umroh ataupun haji yang pernah menginap di sini ya akan menjadi kenangan, dan ini semoga bisa mengobati rasa kangennya ya ke situasi dan tempat seperti ini. Dan saya akan jalan ke masjid menuju Masjidil Haram untuk sholat maghrib ya. Nah ini lokasinya, Hotel Fajar Badia itu memang menanjak ya seperti ini. Dan ini kalau yang pergi ke masjid dengan kursi roda didorong ya, perjuangan sekali nih kalau pulangnya karena nanjak ya. Tapi ini Fajar Badia ini termasuk dekat ya ke Masjidil Haram. Nah ini yang belok kanan ke sana langsung ke lataran Masjidil Haram. Termasuk dekat lah untuk orang Indonesia mah. Iya, dibawa pulang. Ilo. Gagal fokus. Aku mah ada. Ini benar-benar harus hati-hati yang nyebrang ya dari hotel itu. Kalau mau ke Masjidil Haram harus hati-hati karena harus nyebrang jalan. Hati-hati banyak mobil. Kenceng-kenceng. Nah, kita tadi dari sana ya. Dari sana. Oke. Untuk nggak bisa ya udah coba. Lebih baik lari ya kalau nyebrang daripada kita itu ragu-ragu. Pas sudah tidak bisa ke kudai. Nah ini ya menjelang sholat maghrib para jemaah menuju Masjidil Haram. Masya Allah, saat-saat ini pasti yang pernah umroh akan sangat kangen ya dengan suasananya. Dan kita doakan ya dari Mekah untuk yang menonton video saya yang berniat berhaji ataupun umroh, semoga dilancarkan, dimudahkan urusannya, bisa berhaji ataupun umroh ya, beribadah di tanah suci. Waktunya sudah mau maghrib tapi masih panas ya, karena memang panasnya masih ekstrim. Jadi kita ini ke wajah itu langsung itu apa namanya kayak di depan open gitu ya, panas meskipun ini mau maghrib ini sebenarnya. Panas. Ini menjelang maghrib ya tapi masih panas. Masya Allah. Komat ya ini? Bindaud itu dari itu kalau mau ke tempatnya Daeng Zul itu
Eh, kenapa deh? Soalnya ini situasi mau ke Masjidil Haram ini menjelang maghrib. Masya Allah tabarakallah. Nah ini situasinya setelah hujan badai kemarin ya, sudah langsung terkendali. Masya Allah tabarakallah, pemerintah Saudi itu memang langsung sigap ya, dan sudah normal dari beberapa hari yang lalu juga memang sebenarnya mas, tapi yang video saya ini baru sekarang. Terus mau nunggu di mana ke depan daun? Di depan daun, di daun ada ATM. Dan itu ada yang langsung ke atas juga tuh. Tapi sebenarnya itu yang di atas itu keluar setelah sa'i. Yang jalan yang di atas sana. Nah kemarin di sini ya kejadiannya yang tersebar video yang tersambar tong sampah dan pagar-pagar plastik. Nah kan yang pagar-pagar plastik yang hijau yang seperti ini, nah seperti ini nih yang hijau ini tertiup angin ya dan nabrak-nabrak jemaah, nabrak-nabrak pengunjung di sini nih kemarin. Jadi tempat-tempat luas itu yang terjangkau kamera, jadi menyebar di setiap media sosial ya. Tapi alhamdulillah ya, sekarang safety. Syukran jazakallah khair. Ini apa bikin video? Ada harga futur sah? Siam. Jazakallah khair. Masya Allah barakallah, ini kita dikasih yang lapang. Min fan Madam Saudi ya? Saudi ya? Madam Saudi ya? Saudi. Min Saudi asli. Dari warga setempat ya, membagikan. Dia memang sengaja ya untuk maghrib ini ada yang puasa. Memang banyak sekali yang ini ya sengaja mencari pahala di Saudi. Mana Kak pindahnya? Di Masjidil Haram. Kak, sekarang saya di mana? Situasinya tenang ya, tenang. Situasinya masih tenang. Mas Komat ya, kita sholat dulu. Dan sudah ditutup. Nah demikian seringan saya ya menjelang sholat maghrib, dan saya juga mau sholat dulu ya, saya mau ngambil sab di belakang sini. Assalamualaikum.